harus ada yang menang, ada yang kalah. Keinginan kami lewat mana? Sebetulnya bukan hanya menguntungkan artis ya, tetapi memang sistem politik di banyak negara itu menguntungkan orang-orang yang sudah dikenal, populer, tidak hanya artis. Dia bisa olahragawan, bisa pengusaha, ya, orang-orang yang sudah dikenal sebelumnya, dan itu merupakan bagian dari potensi atau modal yang sudah dimiliki sehingga tidak mempunyai import yang lebih besar ketimbang orang-orang yang belum mempunyai keterkenalan. Nah, keterkenalan itu sebuah cara ya yang sulit untuk didapatkan keterkenalan itu. Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan. Lihatkan Pak. Ya, di sisi lain, di tengah sistem politik yang belum baik dalam konteks rekrutmen politik, ya, pendidikan politik, atau misalnya partai-partai yang sudah mempunyai loyalis, ya, loyalis ini kan dari awal sudah mempersiapkan diri untuk jadi politisi. Pada saat tertentu, para pemimpin partai politik itu mengambil langkah-langkah pragmatis, ya, yang akhirnya mengambil orang-orang yang sudah terkenal, mempunyai elektabilitas tinggi. Padahal sebetulnya para loyalis inilah yang sebetulnya membangun partai. Jadi betul, ini akan merugikan sebetulnya para loyalis partai yang bukan berasal dari kalangan selebriti. Siap untuk menang? Ya. Siap untuk menang? Ya.